Lobster masih ada lah, lobster ya? Ada lobster. Harganya murah katanya. Oh iya, benar-benar. Lobster tuh yang bikin beda itu kuahnya, friend. Bener. Kuahnya tuh warnanya beda, beda banget tuh, Mbak. Kasih tomat dan kecap dulu, friend. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama kita berdua, Duo Dinosaurus. Kali ini kita kemana, Bro? Siang-siang ini, Bro? Kita berada di daerah Jalan Guru Suryo, nomor 213. Kita mau cobain apa ini siang-siang? Kita mau mencoba bakso dan bakso lagi, friend. Karena kita beli bakso. Ini bakso gimana namanya? Bakso Bulnak Gresik. Oh, ini yang pernah masuk ke Trans7 hitam putih. Keren. Jadi kurbuser, friend. Kayak kita, jadi kurbuser. Gak pakai lama ya. Langsung kita tanya ke ownernya. Dan kita di sini bakso Bulnak Gresik. Let's go. Bakso pendung mana? Iga. Oh, bakso iga, bro. Iga, yuk. Ada bakso pendung, kan, bro? Iya, cabe ini. Jadi satu yang original atau biasa aja ntar. Oke, okay, siap. Terus ada perbedaan gimana kuahnya? Sampean mau nanti nyeruput ya? Oh, aku suka. Oke. Gede kan? Kayak jelit trek ya. Kalau iganya berapa? Iganya 35. 35 dapat atau kecil-kecil juga? Dapat. Sama gorengan, terus. Oh, sama gorengan sama somay. Jadi lengkap, Fre. Perbedaannya cuma pedas sama enggak kuat. Iya, benar. Oh, mungkin pas ada bumbu-bumbu yang lainnya gitu. Oh, oh ada. Pasti ada loh. Ini ada bumbunya ini. Berarti ada bumbu-bumbu rahasia, Fre. Iya, pasti nyala. Kita memang cari yang brutal-brutal. Keliling-keliling. Oh gitu. Wih. Berarti ini utuh ya, cumi. Cumi utuh. Cumi itu dalamnya ada penolnya. Loh, di Bali kebanyakan kan luarnya. Ini di Balinya ini. Di dalamnya ada pentol. Ada adonan pentol. Ada pentolnya. Keren, Pre. Kebanyakan kan diselimuti. Ini malah menyelimuti nih. Iya, benar. Masuk. Kita pulang ke Lenger boleh. Kuahnya dulu ya, butek kayak dengan bubu, Fre. Bener banget ini. Penghijauan. Andalan, penghijauan dan pengeringan. Penghijauan dan pengeringan. Istimewa, Bu. Iya. Enggak, Pak. Hantar, Fre. Oke, aku ya. Masih lihat mbak yang cantik, wow. Gurita, friend. Oh, wow. Iya, dapat berapa gurita ya? Dua biasanya. Dua? Oh, dua. Oh, dapat juga somay, friend. Lengkap, friend. Berapa kalau gurita ini, pak? Gurita 30. Oh, mantap, friend. Gurita juga mahal ya. Dari laut soalnya, friend. Oh, ibu-ibunya ini pesen seafood, bakso seafood. Nah, ini habis jenguk teman ini ya? Iya. Oh, semoga lekas sembuh. Oh guys, ini yang kepue maling atau iga ya? Waduh, ini yang apa ini? Gurita. Ini gurita, friend. Ini yang lobster. Dan ini yang cumi-cumi. Super pedas ini, friend. Super pedas ya, lihat ya cabenya. Waduh. Istimewa, mantep. A few moments later. Lah, ketemu lagi dengan kita berdua, Duo Dinosaurus. Hari kita mau cobain ya.
Bersih. Bersih. Kita pesen yang paling spesial semuanya. Yang paling favorit di sini. Kita udah apa aja dong? Ini bakso iga. Harganya berapa nih? Harganya 35.000. Ini bakso cumi harganya berapa, Bang? Bakso cumi harganya 30.000, Friend. Mantap, Friend. Kalau ini bakso monster 35.000. Dan bakso gurita berapa? 20.000, Friend. Wow, kita pesen empat yang paling best seller, Bang. Pokoknya apa ya? Auto kelenger. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tidak biasa ini. Tidak ya. Ini. Tidak biasa. Yang ini seger banget ya. Karena ini tidak pakai kuah cabai. Jadi ini enak seger banget. Kuah ini dulu. Ini yang sebenarnya atau yang lumayan segar? Kaya dengan kaldu, Bren. Oh, ini enak, jadi nikmat ini. Seger banget. Ini oke. Ini masuk. Ini terlalu. Karena ini super super super. Karena kita banyak juga apa yang mana teh. Sama kan juga apa? Iya. Kita akan. Oke. Ding 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 ding. Langsung kita coba langsung ya. Oke. Pak sulokternya. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya ini harus di once Ibrahim. Jadi kita harus coba ini dulu ya. Karena tadi kita sudah cuci tangan, karena di belakang ini ada tempat cuci tangan atau toilet. Ya enak ya. Bentar ya. Kita kupas dulu ya. Tentakelnya, nama kamu siapa? Ini ya, lobsternya ini ya. Enak keras. Enak banget tuh. Ini kulitnya ini tidak terlalu tebal ya. Ya lumayan lah. Tapi kita coba gimana rasanya. Ini terlalu masih terlalu keras ini ya. Menurutku terlalu keras ini. Ini kurang makan ya? Kurang makan dikit lah. Oh, karena kita anak jiwa, agak lama makannya mungkin. Tapi kalau gini gak enak. Ini keras. Ini belum kecil. Belum kecil. Baik. Ini ya. Ada urat nanah. Kecil yang saya makan ini. Isinya telur puyuh, Fred. Oh, tak boleh. Ini ada urat nanah. Enak. Terus ada urat nanah. Nyes-nyes juga. Terus kuahnya nih setelah dikasih saus sama kecap sama sambal juga sama sekel. Gorengannya. Ada Pak Siomay. Ini betulnya enak banget, kamu suka? Enak banget emang. Enak banget, tapi satu lagi ya. Siomay. Itu siomaynya standar gak? Sama dengan yang lain? Ganti ke cumi-cumi yang kuahnya level persen. Gila, kenapa enggak ya? Ini yang tiga ini seperti cake-nya Trek atau Gantelit Trek. Wow. Iya. Ini keren juga. Keren sih. Kalau aku udah cuci tangan, dan aku kasih cumi. Kalau kami itu ya aku ini. Ah iya, lepas dulu. Ayo. Wow, cumi-cumi. Ini langsung makan, Bek. Cumi dulu. Enggak banget, Mas. Jadi unik ya, ini cumi-cumi itu di luar, dalamnya itu ada pentolnya, di suap dengan pentol, bilang ya. Kalau tiganya ini ya, lapisan dari pentolnya ini cuma tipis ya, tapi di dalamnya ini banyak dagingnya, Ben. Nah ini ya, pasti enak banget ya, perpaduan antara daging real sama adonan pentolnya ini. Mantap ini.
orang kita sama dengan kuah yang banyak cabenya ini gua tuh menakutkan. Ini kuah yang sedang kan? Lumayan, nggak terlalu. Tapi ini saya suka ikannya. Terus tadi gini mas, tapinya parah nih. Perih banget tuh mas. Bener ya? Terus tadi itu mas, sebelum disajikan atau sudah dikasih kuah, pentolnya atau ikannya atau penyalanya itu kita beli bumbu-bumbu rahasia. Mana bro? Jadi tambah enak banget nih rasanya. Cumi-cumi. Gila ini. Pentolnya enak ya, berurat banget dan kerasa banget daging sapi ya. Pentol kecil lagi. Dua kali saya dapat pentol telur juga. Pedes banget. Kuahnya super pedes banget, yang level-level bunga ini juga. Killer banget sih. Killer banget ya. Tadi di sini tuh enak Ben, kita bisa request dengan pedesannya. Kalau kalian nggak suka pedes, jangan beli atau jangan mau yang kuah. Kuah pedas. Gila, killer banget sih. Ya. Saya ambil kulitannya Ben ya. Oke, ambil. Oke, saya mau coba kulitannya. Ini lobster yang ambil, saya coba ya. Ini, ya saya juga nih. Biar nggak tampak kepedesnya. Parah ini. Ini minuman semangka ini ya. Orang yang bangga ya. Pelepas biar kita enggak kolesterol. Bukan gitu. Gimana? Bukan. Oh gitu ya. Ampun. Ini kuahnya benar-benar sangat menyakitkan. Melebihi di Kalimantan banget. Tapi kalau yang standar tadi enak, aku merasa banget kuah dan kaldu sapi yang sebenarnya enggak banget. Tapi yang itu level yang bunda atau yang tiga ini, kalau kalian gak suka pedes jangan. Itu ya? Jadi buat tadi, kayak aku ini jalan. Bener ya? Bener. Ya bener kali ya. Dan ini Ben, untuk cuminya atau yang buritanya ini hati-hati ya, karena di sini itu ada busuknya. Ya, menyambungkan antara pentol dan juga cuminya. Bunyi depan kalau aja Ben. Udah, kita kena pedes langsung. Waduh, stop deh. Berapa ini? Disengin deh. Lihat ya? Aku di sini. Jadi teman-teman, jangan dulu kita berburu kuliner bersama Mas Rafa Original. Jangan lupa subscribe dan kita berdua akan kita lebih semangat untuk berburu kuliner di kota kita dan kota-kota lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol notifikasi loncengnya teman-teman supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dan kita berdua karena kita akan terus berburu kuliner setiap hari memberikan dan menyajikan video yang murah dan pasti bikin giler. Mas Rafa. Salam kemenangan dari Rafa Agro Channel dan Yusuf Para Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Dodi Rojau. Salam Eros.